Oke, selamat datang di acara Duel Maut Spektakuler Dewa Kupas Spesial ini. Di sini telah hadir dua Grandmaster. Saya dari Master Prim. Saya dari Kasanto. Grandmaster Dam. Di dalam ruangan ini sudah ada Bapak Bambang atau Dewa Kupas dan lawannya Bapak Sirine yang akan nanti melakukan pertandingan. Sebelum kita mulai, kami mengucapkan kepada seluruh sponsor. Dari mana sponsornya ini? Oh, Warung Mosinggani. Jalan Cokroaminoto, samping ATM BRI. Luar biasa. Ya, apapun hasil dari pertandingan ini, semoga dapat mengangkat derajat para Grandmaster Dam di seluruh dunia. Ayo. Oke, saya akan bergabung dengan peserta Dam. Oke, sudah siap? Siap. Bapak? Siap. Oke. Okay. Di sini sudah ada pihak keamanan dari Hansip untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini juga ada pihak Perdam sih. Oke, okay, pertandingan segera dimulai. Untuk itu saya akan serahkan kepada komentator. Bagaimana, ya. Mungkus? Ya, kita lihat seperti yang sudah kita prediksi, mereka akan bertos dulu. Masih bagus. Bola. Bola. Sudah ini dulu, putih-putih dia, putih. Yang dudukan yang bergerak ya, putih. Silakan kita mulai. Iya, dimulai dengan Dewa Kapas. Kita lihat. Sudah bergerak. Ini memang pergerakan yang strategis ya dari sudut. Iya. Memang pergerakan yang paling aman. Dia langsung middle game ya, langkah yang diambil. Langkah-langkah menuju sukses kita lihat. Langsung saja. Rata-rata memang mereka menggunakan angle menopang dagu ya. Iya, terlihat sekali seperti sedang memikirkan. Ya, langsung dilepas dagunya ya. Iya. Ya, kita lihat memang. Cuman yang dikhawatirkan pertahanan dari pertahanan Dewa Kapas ini memang seperti kapas ya. Iya. Sangat. Iya, kita lihat. Seperti kebingungan ya dari Dewa Kupas. Dewa Kupas ini kita lihat mengambil strategi promotion ya. Seperti ingin positioning dia. Langsung raja. Tapi kalau kita lihat juga lawannya ini ya, Sirine ya. Oke, silakan. Kita lihat memang Dewa Kapas. Dewa Kupas ya. Dewa Kupas ini seperti panzer dia. Kenapa itu? Ya. Makan belum tadi? Pemain amatir. Sudah dimakan tadi? Sudah. Ya, dimakan balik sama Bapak Sirene. Itu apa yang dioles-oles di situ? Defense. Itu kayaknya gimmick saja. Oh, gimmick. Ya, saya pikir strategi. Wah, khusus makan sendiri. Dua, Bung, dari Dewa Kupas. Bagaimana menurut Anda, Bung? Saya lihat ini termasuk ofensif ya, karena kita lihat mengambil positioning yang sangat bagus dan lihat lawannya seperti defense dan buntu, blunder ya. Ini berbahaya dari sekali. Dari langkah awal Dewa Kupas ini sudah langsung menyerang. Apakah dia akan F5, Bung? Oh iya, seperti yang saya duga. Dia tidak F5. Dia FYP kayaknya. Mau viral kayaknya ini barang. Artinya Bung Kupas ini mau kontrol Z. Oh ya. Masih dengan gaya menopang dagu ala-ala selebgram ya. Ini serangannya sebelah kiri semua ya kalau dilihat. Iya. Lebih mengenakan pion-pion di depan. Oke. Seperti pertahanan kerokan ya. Iya. Pertahanan yang sering digunakan master-master dunia. Master-master dunia. Aduh. Sayang sekali, Bung. Ya. Apakah ini blunder dari Pak Sirene? Ini jarang kita melihat pertandingan profesional seperti ini. Bung Dewa Kupas ini melakukan blunder. Tapi Dewa Kupas ini sudah banyak memakan korban. Memakan pion dari ini Pak Sirene. Iya. Iya, Pak Sirene. Sepertinya pion hitam ini sudah mulai kehabisan cara. Karena kalau dilihat dari jumlah pionnya, lebih banyak pion putih dari Dewa Kupas. Sepertinya strateginya beliau ini ingin
kita masih bingung ya, soalnya seperti kurang lebih sama strateginya, cuman dengan cara yang berbeda. Kita lihat Bung Sirena masih melihat-melihat karena setelah divaksin tadi ya, kayaknya agak-agak bingung. Efek vaksin. Hmm. Mungkin dia pakai strategi nalim baku memang. Ya, dengan sudah gaya kuda. Mengeluarkan kuda, Bung. Kudanya Oji ya. Bung Deddy, ada yang mau ditanyakan? Tentu saya ini belum ada. Oke. Boleh tes dulu. Enak sekali, Bung. Oke. Okay. Ah, itu tadi denda ya, tidak dimakan. Iya. Dan dia dendanya harus denda adat juga. Tidak, bahaya. Tidak harus. Hah? Iya. Kasihan Dewa Kupas kena denda adat. Oh iya. Di Swiss Bell sana mati kan. Sering terjadi blunder ya. Iya, kita lihat Dewa Kupas ini. Karena memang Dewa Kupas London system dia, ya. Oh, masih pemula. Masih pemula, masih pemula ya. Ya. Bapak tahu juga ya, sudah hafal. Baca skrip tadi. Padahal cuma pancing tadi. Contoh-contoh Hansip mengantuk di situ ya, lihat-lihat. Nah, itu gaya-gaya yang sering dipakai memang. Sudah mulai mengeluarkan pion-pion di belakang kayaknya ini, Dewa Kupas. Kita lihat memang pertandingan sepertinya masih berimbang ya. Semua masih bisa kemungkinan besar ya menang. Walaupun di satu sisi saya lihat Bung Dewa Kupas, Kupas ini masih dominan. Dominan. Untuk pion. Ya. Kayaknya Bapak Sirena ini lapar. Aduh. Nah, kalau menurut Bung sendiri, pertandingan seperti ini sebenarnya untuk memberikan ini juga, Bung, hype buat teman-teman biar permainan dam ini sebenarnya harus di... Iya, jangan cuma catur jangan saja. Jangan cuma catur saja ya. Dam juga jangan dilupakan. Nah, betul. Berarti kalau mereka mewakili Republik Indonesia jadi Damri ya? Iya, Bung. Iya, kan? Dam Republik Indonesia. Seperti ya, kendaraan mau pulang kampung. Luar biasa, Bung. Kita lihat pion hitam atau dari Bapak Sirena sudah mulai menyerang. Makanya dari Sirena ini dia dijuluki dengan damkar. Ya, karena sering berbunyi Sirena. Makanya pertandingannya selalu ya, masih tebak. Biasanya minggir. Gitu. Kita lihat. Mungkin Dewa Kupas ini terlalu berhati-hati mungkin. Iya. Oke, Pak Grandmaster. Apakah sudah bisa ditahu ini yang mana? Kaget saya. Ada. Selama ini tidak berbunyi. Kenapa, Coach? Sudah bisa ditahu ini yang mana jago ini? Kelihatan kalau saya masih damkar ya. Dari Bung Sirena. Ini. Cuman tidak menutup kemungkinan dari Pak Ketum ini ya. Iya. Dewa Kapas ini masih bisa. Pak Sirena ini kayaknya lagi migrain apa? Iya. Migrain dia memikirkan strategi apa lagi yang harus dijalankan sama. Karena kalau kita lihat pola pertahanan dari Dewa Kipas ini dia seperti formasi bola, 4 dia taruh satu baris begitu. Iya. Dia lebih ke defense, Bung. Iya, betul. Mengenalkan serangan balik. Sayangnya tidak ada yang jaga di sana. Hansipnya mungkin iya. Tidak jelas ya. Kayaknya Hansipnya lebih menjaga juga kamera daripada menjaga keamanan, kata sama-sama mengancam itu posisinya, Bung. Ini terlihat juga dari perendam sih sangat mengontrol peraturan-peraturan yang ada di dam. Seperti tadi dia langsung mengambil pion yang denda yang tidak mau makan. Itu memang sudah regulasi dari sana ya? Iya, sudah ada peraturan yang memang. Wah, luar biasa, Bung. Sangat blunder. Ini pertandingan yang tidak bisa kita Satu kali makan dua. Kelihatan dari porsi badannya juga ya, Bung ya. Ya, sepertinya tidak pernah puas dengan dua ya. Satu ya. Dewa Kipas kayaknya sudah mulai terancam. Sudah mulai kehabisan strategi. Eits. Tanpa ragu-ragu tadi, Bung. Eits. Tidak denda begitu, Bung ya?
Tidak kayaknya. Ini hansipnya liar ya. Ini hansipnya mengamankan yang di luar juga, Bung. Kita lihat. Mungkin dari Dewa Kipas ini banyak juga masanya di luar. Betul, betul. Mas Abi. Bukan. Oke, kita lihat tadi dari Bung Sirin ini sering gambit ya, mengorbankan lampion siapin kecil. Lampion kecil. Dan ini kita lihat masih belum ada yang promosi ya. Iya, pian-pian. Belum ada yang jadi raja. Belum ada yang jadi raja. Makanya belum ada yang menggerakkan Rokade ya. Rokade itu apa? Raja yang raja. Makanya tiada hansip jadi kurang Rokade. Harusnya ada hansip di situ. Oke, siapa sih nih? Semua. Oh. Kayaknya sudah mulai ini Dewa Kipas. Dewa sudah hampir promosi. Sudah mulai masuk ke daerah pertahanan lawan ya. Dari pasir ini. Karena kalau dilihat pertahanannya dari tadi tidak berubah. Empat masih sejajar ya. Masih sejajar. Oh, luar biasa. Sudah dimakan tadi dari Dewa Kipas. Berarti sirinya terpancing dengan pion-pionnya. Iya. Iya, Bung. Berarti Dewa Kipas ini mengalahkan Grandmaster ini bukan dengan cara cheating dia. Iya, enggak dengan cara cheating. Dia paham sekali. Iya. Mainnya soft ya. Iya. Tapi kan ya sudah promosi, Bung, tadi. Dewa Kipas. Tapi Dewa Kipas saya traveling enggak ya? Irian Bangos itu. Bangau. Ya, Bung. Kita lihat apakah dari promosi ini yang sudah jadi raja apakah semakin membantu. Oh, blunder tadi dari pasir ini. Bang, oh, langsung raja langsung makan. Luar biasa. Sepertinya bakal sengit ini pertarungan. Ini perdam sini kayak kursor juga dia. Mengarahkan. Dia mengingatkan. Oh, kalau ada yang bisa dimakan, jangan sampai kena denda lagi kayak tadi. Tapi bagus baju yang digunakan sama Perdams ya? Iya, satu film di Palung. Oh, Aldi Tahir bukan? Iya, bukan. Jadi, oh, kena denda, Bung? Oh, kena denda? Kenapa Perdams yang pusing? Ini Perdams berpihak kayaknya, tidak? Semoga saja Perdams ini tidak berat sebelah ya. Kita lihat memang dari Dewa Kipas ini sering kena denda ya, kayaknya kalah mata. Ini lapar kayaknya. Iya. Pertandingan ini kita sudah bisa tebak siapa yang menang. Kalau dari Bung Lutman siapa yang akan menang? Antara mereka berdua? Iya, iya. Tidak mungkin dong hansipnya. Bisa jadi. Oh iya. Untuk pihak perdamsinya. Mulai juga. Iya, bisa semua. Ini pertandingan sebenarnya cukup berimbang. Iya. Dari segi kacamata medis ya, karena mereka sama-sama sudah divaksin. Jadi aman. Jadi aman. Oh, promosi lagi Bung Lukman. Iya. Jadi saya mau promosi lagi, ini minuman bisa beli di mana? Di mana? Di Warung Musinggani. Warung Musinggani. Jalan Hos Cokro Pinoto. Jalan Hos Cokro Pinoto. Samping ATM BRI. Betul itu. Luar biasa. Sepertinya Dewa Kipas ini masih kurang memahami peraturan-peraturan. Iya. Ini. Makanya pertahanan karokan ya, kerokan iya. Semua di sini. Soalnya. Sepertinya sudah senyum-senyum pandang enteng dari Sirinin. Dia menganggap dirinya kayaknya lebih dominan ya. Iya. Karena dia sudah promosi. Betul. Sepertinya ini serangan balik yang memang kita tidak duga-duga. Kita tidak duga. Kita tidak duga-duga mereka dagu-dagu dari tadi ya. Oh, di denda. Langsung bayar di situ, tidak? Iya, langsung diambil. Ini perdamsa juga cukup tegas ya. Kalau dari jumlah pion sekarang 3-2 unggul. Oh. Aduh. Wah, sangat blunder
sekali. Iya. Ya? Itu pergerakan yang bisa menipu lawan dan kawan. Ya. Waduh. Sangat jarang terjadi ya blunder seperti ini. Hmm. Makanya saya bilang pertandingan ini sebenarnya sudah bisa kita tahu siapa yang menang, tapi tidak menutup kemungkinan juga, Bung. Sekarang posisinya tinggal satu-satu. Tapi pasir ini punya raja. Punya raja. Raja tanpa kuda juga. Tidak bisa kemana-mana. Kecuali pesan ojek online. Oke, sudah menyerah kayaknya. Luar biasa pertandingan yang sebenarnya kita tidak mau melihat ada yang menyerah ya. Iya, betul. Ya, harusnya tapi kita lihat mungkin sudah diakui Dewa Kipas sendiri. Dan Dewa Kipas mungkin besok mau meeting ya, mau rapat ya. Iya. Makanya dia menyelesaikan dengan cepat. Ya. Cukup sudah pertandingannya, iya, Bung ya. Luar biasa memang. Banyak di luar sana mungkin yang kecewa sudah kecewa mendukung Dewa Kipas, tapi ternyata menyerah. Terlalu tinggi ekspektasinya, terlalu ya tinggi ekspektasi. Okay. Dan memang setelah ini mungkin Pasirine ini akan menantang pemain-pemain dam yang ada di Palu. Oke. Mungkin dari Pasirine ya, mungkin perwakilan dari teman-teman Damkar ya, yeah, boleh kita undang di sini yang mungkin sambil menunggu callingan ada kebakaran tuh, sambil main dam kan bisa jadi, boleh di sini dulu ya. Atau mungkin yang merasa hebat di pos ronda boleh, okay, kita tantang dengan Pasirine. Bagaimana host hadiahnya ini? Oh, hadiahnya? Apa sudah disiapkan di belakang? Sudah disiapkan? Ada. Oke, okay. Ini Dewa Kupas ini sudah bisa dibilang master tidak? Kayaknya permainannya masih amatir. Wow, karena okay, masih sering blunder tadi. Karena kalau di dunia dam itu tidak menjamin dia mau jadi master atau tidak. Iya. Kalau memang pada saat pertandingan mentalnya drop ya, ya, situlah kita lihat. Contohnya kayak tadi dari Sirin ini ya, dia termasuk pemain amatir yang ditemukan di gang-gang, di jalan-jalan, di lorong-lorong. Padahal tadi posisinya diserang terus. Iya, diserang terus. Tapi kira-kira di gang mana dia? Dia nih. Gang Namstar. Iya, hanya bagian itu. Makanya kayak model-modelnya pisai dia ya, gendut-gendut. Mungkin seperti itulah gambaran kecil. Oke, penyataan media ya? Iya. Iya, boleh di... Serahkan langsung. Memang tidak menyangka dari pihak Sirine ini bisa memenangkan pertandingan dengan KO berarti ya. Menyerah. Padahal sebelumnya sudah melakukan pertandingan persahabatan juga ya. Di mana? Di sini tadi sebelum pertama ya. Rekaman tadi ya. Dan dia menang tadi. Dan dia menang. Kayaknya memang tidak harus direkam kalau dia menang. Oke. Mungkin mental tadi, Bu. Langsung saja saya serahkan hadiahnya. Silakan selamat kepada kita untuk Pasirine. Pasirine mendapatkan minyak kutus-kutus ya. Karena lumayan jari dan otaknya. Dari tadi kan tadi kata hostnya kan sering memegang kepala ya. Iya. Ya. Udah minyak kutus-kutus bisa membantu, Pak ya. Oke. Okay. Untuk di rumah mungkin pakai satu keluarga. Bagaimana pendapat Dewa Kupas setelah melakukan pertandingan dengan Bapak Sirine ini? Bagaimana? Karena tadi salah strategi mungkin, jadi harus strategi, makanya banyak kesalahan. Oh iya, memang ini mungkin mau persiapan rapat besok ya? Iya, mungkin. Oh. Bagaimana? Dewa Sirine. Sirine, Bung. Ya, Bapak Sirine bagaimana ini? Tanggapannya? Kalau saya suruh menebak, saya akan menang. Oh, memang. Luar biasa. Apakah Pak Sirine siap untuk menantang pemain-pemain dam yang ada di Palu? Saya tidak suka di Palu. Di luar Palu, kalau bisa lagi. Wah, sangat menantang. Karena dia kan sudah damri hitungannya. Dam dari Republik Indonesia. Indonesia. Luar biasa. Oke, saya ingatkan pertandingan ini bukan untuk jago-jagoan. Betul. Ya, jadi memang Anda berharap saya langsung sambung juga ya. Iya, memang. Supaya tidak ngeblank. Jadi memang pertandingan ini sebenarnya bukan siapa yang kuat dari segi skill ya, tapi mental. Mental. Dan bukan melihat siapa yang kuat, tapi melihat siapa yang lemah tadi. Iya. Kelihatan sekali. Kelihatan dua-dua lemah sebenarnya. Makanya buat yang di luar sana ya, yang sedang menonton ini. Yang ingin bertanding ya, iya, master ya, iya, bisa lawan langsung kita berdua ya. Bukan, kita sudah tidak ada tandingannya di depan. Next kita tunggu di dam Liga Ramadan ya. Apa? Satu tayangnya lama kan, Pak editornya kan masih jangan berekspektasi aja. Yang cepat. Besok pagi sudah selesai. Oh iya. Oke, terima kasih buat sponsor yang sudah mendukung
acara ini, para master, ya, serta ya, para peserta yang mengikuti. Sampai ketemu di pertandingan selanjutnya. Oke. Okay.